Ya, lagi-lagi smartphone disiksa. Gak mikir ya kalau bikin smartphone itu susah? Udah susah bikinnya, susah pula lakunya. Yap, sepanjang tahun 2017, kita udah dimanjakan sama begitu banyak smartphone dari yang biasa aja sampai yang heboh banget. Tapi ternyata, heboh gak jadi jaminan barang laku. Lihat aja 5 smartphone ini. Bagus-bagus tapi kurang laku. Apa aja? Yuk klik subscribe dulu. Pertama, iPhone X. Smartphone Apple terbaru ini diluncurkan bersamaan iPhone 8 dan 8 Plus di September 2017 kemarin, geng. Dan bikin heboh karena desain bezel-nya. Teknologi Face Recognition, chip A11 Fusion yang cepet banget performance-nya, dan True Depth Camera yang bisa bikin kamu jadi tai dan emoji lainnya. Tapi biarpun heboh, penjualnya kalah sama iPhone 8 dan iPhone 8 Plus yang boring banget itu. Baru 36 juta unit aja, kalah sama 52,7 jutanya iPhone 8 dan 8 Plus. Produksi iPhone X juga udah mulai di-stop sama Apple, yang di tahun 2018 dipangkas dari 50 juta unit jadi 20 juta aja. Nggak pede ya jualnya? Sampai lebih dari setengah gitu motongnya. Gimana kata kamu, geng? Gagal nggak sih? Penjualan masih puluhan juta. Tapi kalau laku, kenapa sampai ada 30 juta unit sih yang batal dibikin? Mungkin gagal secara target kali ya, nggak hitung isi dompet pengguna. Kedua, Google Pixel 2. Smartphone keluaran Google yang menjalankan OS stock Android alias Android murni yang belum dimodifikasi oleh OEM atau pembuat smartphone, geng. Pertama dirilis Oktober 2017, Pixel 2 mengusung Android 8.0 Oreo, RAM 4GB, chipset Snapdragon 835 dan prosesor octa-core 2,35 GHz, serta baterai 2700 mAh dan 3520 mAh untuk model Pixel 2 XL. Udah gitu, kamera 12MP-nya disebut sebagai salah satu yang terbaik saat ini. Sayangnya, Pixel 2 kurang berhasil, geng. Hingga awal 2018, terhitung 3,9 juta smartphone Pixel terjual. Analis mengharapkan Pixel 2 akan berhasil menjual 8 juta smartphone sepanjang 2017 sampai awal tahun 2018 ini, karena tahun 2016, 2 juta Pixel berhasil terjual dalam waktu 3 bulan aja. Mungkin karena desainnya kurang wah dan harganya kemahalan kali ya. Mulai dari 9,5 juta buat Pixel 2 dan 11,8 juta buat Pixel 2 XL versi 64 GB tanpa micro SD dan headphone jack. Ih, pantas sepi yang beli. Ketiga, Razer Phone. Smartphone pertama keluaran Razer ini punya teknologi display canggih, high refresh display, yang pastinya bakalan bikin game kamu jalan smooth banget, geng. Dibekalin juga sama RAM 8GB, prosesor octa-core 2,35 GHz, dual kamera 12MP, baterai 4000 mAh, dan mengusung Android 7.1 Nougat. Sayangnya smartphone ini kurang disambut meriah, geng, lantaran harganya yang cukup mahal sekitar 10 juta rupiah, dan brand Razer yang kurang akrab di pasar consumer non-gamer. Terus ngapain ya Razer bikin smartphone? Mungkin karena Razer melihat perkembangan industri mobile gaming yang semakin besar. Tahun 2017 kemarin, industri mobile gaming berhasil meraup keuntungan 636 triliun rupiah. Wow, dan angka ini diprediksi akan meningkat jadi 894 triliun di tahun 2020. Mungkin kayaknya Razer pengen jadi pionir dunia smartphone gaming kali ya? Gak apa-apa, awal-awal gak laku. Keempat, The Essential Phone. Smartphone yang diciptakan oleh Andy Rubin, salah satu kreator Android ini, diharapkan bakal jadi smartphone Android yang mengalahkan dominasi Samsung. Sayangnya gagal, geng. Sejak rilisnya di bulan Agustus 2017, hanya 88 ribu unit aja yang berhasil terjual. Waduh, padahal mengusung desain full screen dengan bodi keramik yang oke loh. Di dalamnya juga udah disisipin OS stock Android 7.1, RAM 4GB, prosesor octa-core 2,45 GHz, baterai 3040 mAh dan dual kamera 13MP. Gak kalah sama yang lainnya. Ternyata kegagalan Essential Phone ini terjadi lantaran kurangnya stok barang yang membuat tanggal rilis smartphone ini mundur terus-terusan, kurangnya pemasaran, dan harga yang terlalu mahal, geng. 9,5 juta rupiah. Untungnya Essential sadar HP mereka kemahalan dan sekarang harganya udah turun jadi 7 juta aja. Namun sayangnya tetap masih bermasalah dengan stok sehingga belum tersedia resmi di pasar internasional, baru di Amerika aja. Ih, niat jualan gak sih? Terakhir, LG G6. Smartphone keluaran LG ini gagal memenuhi target penjualan 2 juta unit yang ditetapkan oleh LG sendiri. Bahkan LG mengalami kerugian sebesar 1,6 triliun rupiah
karena kegagalan LG G6 dan LG G5 di tahun sebelumnya. Diluncurkan Februari 2017, LG G6 mengusung desain bezel-less dengan RAM 4GB, prosesor quad-core 2,35 GHz, baterai 3300 mAh dengan OS Android 7.0 Nougat, yang kurang menarik perhatian lantaran spek yang diusung masih 2016 banget. Apalagi chipsetnya masih menggunakan Snapdragon 821 yang udah jadul banget untuk ukuran 2017. Udah gitu, harganya pun terlalu mahal untuk spek yang ditawarkan. Mulai dari 9 juta rupiah, geng. Namun kegagalan LG G6 ini agak tertutupi begitu LG merilis LG V30. Sedih nggak sih, geng, ngeliat ketatnya persaingan di dunia smartphone? Nah, itu dia, geng, 5 smartphone baru yang gagal laku di pasaran. Tapi gagal laku bukan berarti nggak bagus loh ya. Siapa di antara kamu yang pakai 5 smartphone barusan? Tulis di komen ya, jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan lanjut tonton 5 Hero Mobile Legends pembersih minion paling cepat, serta akibat kalau kamu sering menahan kencing, persembahan Dr. Babe. Love you, gang. Mwah.